rasa ke bahang tu kan. Gigil tadi tu. Yes. Yes. Masih lagi bersama dengan kami Nanas. Ha, yes. Di studio kita ada Amira Othman. Selamat datang. Terima kasih banyak-banyak. Yes. Yang tengah popular dengan lagu Hati Hati. Yes. Hat hat. Hat. Tapi ini hati-hati lain. Oh. Hati-hati macam jaga kau. Beware, beware. Ha, beware, beware. Beware, beware. Beware of dog. Beware. Apa hal? Lagu original Hati-Hati ni lagu Om Putih. Yes. Hati, 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 ho. Hati, hati, hati. Tahu tak lagu tu? Hati, hati, meri, hati. Aku tahu lah. Oh, Hindustan sikit. Kau memang mah Hindustan. Okey, okey, kita tanya. Kita tanya. Kita tanya, kita tanya dia. Okey. Bercakap pasal lagu Hati-Hati ni. Yes. Siapa yang buat lagu ni? Yang buat lagu ni di antara kawan-kawan saya juga. Hale. Faizul Sani dengan Mike Chan. Bertiga. Bertiga lah baru menghasilkan lagu. Sebenarnya lagu ni dah siap berapa bulan lepas? Dah masuk sekarang ni dah 9 bulan maksudnya. 9 bulan. 9 bulan. Bulan yang ke-8 baru dia. Bulan ke-8 baru dia start popular. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia nasib baik baru dia popular rezeki. Juga. Ada 80 bulan tak naik-naik pun ada. 80 bulan. Lama sangat tu. Kau berkata siapa ni? Okey, so jadi sekarang ni dengan orang cakap sekarang ni nama Amira Othman dengan lagu Hati-Hati ni sudah macam berjaya melonjakkan. Segala corong radio semua ada kan? Alhamdulillah, sesuatu yang mungkin saya sebenarnya tak sangka kan. Dia jadi jadi penerimaan orang ramai. Betul. Tapi saya rasa ini mungkin rezeki saya. Tapi apapun saya harap seterusnya, single-single seterusnya Abang Sudilah mainkan. Eh, mestilah saya mainkan. Tapi kenalah dengan harganya. Semua ada bayar punya. Ada pengeras? Tak ada. Tak ada. Nak yang keras dia. Ni keras, keras, Mak. Oh, okey, kita tukar balik. Okey, Amira, selain pada menyanyi, Amira juga ada mengacara katanya. Ya. Cantik. Wuih. Amboi, sekarang ni semenjak nak jadi pengacara ni, minat pula dengan pengacaraannya. Sepi sikit. Oh, okey. Macam mana kita cerita tu? Macam mana tu pengacaraan? Pengacara apa tu? Pengacaraan. Sebenarnya saya mengacara pun cuba-cuba je sebenarnya. Sama lah. Riba balik. Oh, riba balik. Sebab sebenarnya saya memang suka bercakap. Tapi saya takutlah saya mungkin tak ada spontaneous macam abang berdua ni. Kita memang spontaneous. Kan? Jadi... Stephen Chow. Tak pasal. Okey. Amira Othman sekarang ni tengah sibuk juga buat telefilm Sepas Tu Tauladan. Ya, saya baru habis shoot. Tapi itu sebenarnya sikit-sikit je. Dia lead dia Sepah Tu lah kan. Seronok berlakon dengan Sepah Tu. Mestilah seronok sebab diorang kan lawak. Memang taklah saya nak ada scene serius pun saya tak boleh buat. Sebab saya gelak je lah. Kan. Cabaran tu. Amira, mungkin ada kata-kata untuk peminat-peminat Amira. Silakan. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kerana terus menyokong saya dan saya harap-harap korang setia walaupun bangun ke jatuh ke. Harap-harap korang semua setia bersama saya dan teruskan menyokong saya. Alright, terima kasih Amira. Promo. Okey, ikuti pasangan selebriti dan ibu bapa baru Lisa Surihani dan Yusri dalam Ibu Babypedia. Yes. Setiap hari Rabu jam 9 malam di Astoria dan Ria HD. Yap, terima kasih. Tepukan untuk Shahnaz Ahmad. Terima kasih. Amira akan mendendangkan lagu dia untuk kita dan terima kasih banyak kepada semua yang datang ke studio dan menonton di rumah. Terima kasih jagung air jagung premium. Pakcik cantik. Cantik eh pakcik air jagung sedap. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye. Bye.